Yang terhormat para sketch speech Profesor Dr. Hajarina Indi Astuti, MSI, Rektor Universitas Padjaran. Yang terhormat HE Hasan Klaib, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan WTO di Jenewa. Yang terhormat para narasumber, Profesor Dr. Ahmad M. Ramli SHMH, VCB Art, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika PPI Kominfo. Yang terhormat Dr. Randa Dede Mia Yusanti, MLS, Direktur Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Erik Manganjaya SHMIA, Diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. M. Rahman Rustam SSI Apoteker MBA, Direktur Operasi Bio Farma, Profesor Dr. Sidik AFT, Guru Besar Emeritus Fakultas Farmasi Universitas Padjaran, Profesor Dr. Kelly Lestari MSI Apoteker, Guru Besar Farmatologi dan Farmasi Klinik Unpad, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Dr. I. Made Priyadarsana SHMHUM, Ketua Bidang Perundang-Undangan PPIPAD. Yang terhormat para pimpinan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjaran, yang terhormat para staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjaran, yang terhormat para peserta webinar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkenannya kita semua dapat dipertemukan secara virtual dalam kegiatan webinar New Normal, Langkah Strategis, Perolehan dan Perlindungan Paten di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. Perkenankan saya atas nama seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Padjaran mengucapkan selamat datang bagi para peserta dalam webinar ini. Para hadirin sekalian, webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjaran dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjaran atau IKANO UNPAD. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa saat ini dunia dan khususnya Indonesia masih mencari cara mengatasi pandemi COVID-19. Di sisi lain, pemerintah melaksanakan relaksasi atas physical distancing dengan adanya new normal. Pada masa pandemik ini, banyak pihak khususnya perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang melakukan penelitian untuk menemukan vaksin untuk mengobati COVID-19 dan menemukan peralatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan institusi yang memiliki sumber daya intelektual terbesar dan memiliki keterlibatan secara langsung dalam kegiatan penelitian dan pengembangan beragam teknologi, sehingga menjadi institusi yang paling potensial untuk menghasilkan berbagai inovasi. Hasil-hasil inovasi dari perguruan tinggi ini dilindungi oleh paten. Dengan demikian, untuk melindungi hasil inovasi yang berada pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian, kita harus memiliki strategi untuk memperoleh dan melindungi paten yang kita miliki. Melalui webinar ini, diharapkan kita dapat bersama-sama menemukan inovasi dan strategi perolehan paten yang memadai untuk memecahkan permasalahan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, khususnya kepada Ketua Ikatan Notariat
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dan para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan amat baik. Atas nama seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum UNPAD, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga dari webinar ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu dan praktek mengenai paten. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini, Webimar New Normal, Langkah Strategis Perolehan dan Perlindungan Paten di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.